berikut tampak sebelah kiri dari HB365 strip 1 yang baru. Kalau kita lihat di sebelah sini di HB365 di bagian kiri adalah bagian pompa ya. Kemudian di bagian sini terdapat dua pompa yang ditandem juga. Jadi kalau yang di bagian sini adalah untuk hidrolik pump, yang di bagian sini adalah untuk pompa lubrikasi dari generator dan lubrikasi dari elektrik swing motornya sendiri. Dan di atas ada bagian discharge pump-nya. Ini adalah oil filter engine. Kemudian di bagian bawah ini saluran input ke filternya. Nah, ini filternya ya. Jadi olinya itu nanti akan dibersihkan di sini. Oli dari generatornya. Kemudian kalau kita lihat di sini yang merah-merah ini adalah kabel untuk high voltage dari generator menuju ke inverter. Oke, seperti itu aja. Terima kasih.